Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Tentunya masih bareng Bang Monjeng. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap ya teman-teman semua seperti biasa ya, selalu dalam keadaan sehat ya, tetap fit dan tetap gas terus. Ini panas sekali cuy, ini jam 1:30 di area selatan Lombok. Jadi ya, seperti teman-teman lihat di judul, agendanya kali ini kita bakal ada laga perportingan duniawi FU 155 porting, yang seperti teman-teman lihat di judul ataupun thumbnail, ini ada laga porting antara Barkasnek dan Helik. Mungkin nanti bakal dibawa motornya sama Diki Ade, karena kayaknya belum kelihatan. Bram Felix dari sana, mobilnya sudah datang dan bakal lawan tim dari area ya barat selatan sebenarnya, di daerah ya mau menuju Sekotong. Tim ICR yang dibawa nanti sama Heru. Nah, kita lihat posisinya, teman-teman Berkas Next sudah pada datang, lagi pada ngumpulin duit mungkin juga kan. Nah, teman-teman ICR ada di apa, sebelah finish sana nih. Situasi hari ini cukup cerah, cerah banget, malah cenderung panas sekali. Semoga ya, semoga laga kali ini lancar tanpa kendala, motornya nggak trouble, kedua tim bisa maksimal, jadi kita bisa enak untuk nonton laganya nanti. Ini teman-teman lagi pada persiapan, motornya belum baru pada diturunin gitu ya. Ini kita lihat yang Om Rama Felix dulu, karena kita lebih dekat di sini. Kita lihat motor yang mana yang bakal diturunkan oleh Om Rama Felix. Oke, ini Om Rama sudah siap-siap, lagi di prepare motornya. Ternyata yang diturunkan motornya Om Domkil, tapi bosnya nggak bisa ikutan hari ini, kayaknya ada kegiatan. Jadi V14 yang ini yang turun untuk laga kali ini, karena memang di tempatnya Om Rama Felix kan lumayan banyak itu V14. Oke, sekarang kita bakal main ke sana. Kita lihat si ICR, tim selatan jauh sama tim timur jauh, temu di tengah-tengah ini. Cukup fair lah ini untuk jarak kedua tim ke sini. By the way, ini mereka untuk sama-sama enak, mereka melakukan perjanjian tertulis. Jadi biar tidak ada omongan di belakang, biar sama-sama enak untuk regulasi mesin dan lain-lain. Ya, oke. Ini di area finish, teman-teman dari CR sudah datang juga. Lagi sama-sama prepare dulu. Motornya masih di dalam mobil, mobil Perosanya bos RRT. Baru kelihatan bosnya nih. Nih teman-teman, nah, motornya masih di dalam sini. Kayaknya teman-teman Berkasnya juga lagi pada ngumpulin duit. Nggak tahu nanti fixnya berapa gandengnya. Ya, semoga hari ini semuanya lancar. Kedua tim bisa maksimal ya, motornya nggak ada trouble, nggak ada trouble dari yang lain-lain juga, yang non teknis, biar sama-sama enak kita bisa lihat motornya berlaga dengan sengit lah, kalau memang keduanya tidak ada trouble. Mungkin kita langsung skip nanti kalau motornya sudah mulai turun, sudah mulai dihidup-hidupkan. Sekarang ini situasi sangat amat panas sekali, jam menunjukkan masih sekitar 1:30, dan di sini panas sekali cuy. Apalagi ini nggak ada ayang yang ngetin buat berteduh, jadi kepanasan. Oke, kita langsung aja skip nanti kalau motornya sudah hidup dan ya sudah mulai setting. Oke. Coba ini, coba sama doples. Coba ini, mana ini? Wah, topi baru ya? Iya ini. Pak, kok nggak ada ini? Harus ganti. Ini dulu. Yang ngasih, kamu tahu finales, finales. Alah. Pak Nyales, mungkin Pak Nyales. Kalau ini Morbidelli yang ngasih. Panggilan untuk yang IGR Speed melawan ya. Oke, guys, ini sudah jam 2:40-an dan ini belum mulai, sekarang sudah digaris, jaraknya sudah diukur, akhirnya sebentar
Artinya sebentar lagi bakal mulai. Kedua motor mulai dah dicoba tadi, ini pernah nyoba udah aman. Heru tadi sudah 1-2 kali nyeting juga. Jadi kita tinggal tunggu kedua tim ngeluarin motornya, bawa ke start, hidupin, langsung kita gaskan. Situasi jam seginian masih panas banget di sini nih. Aduh, bibir sampai kering. Tapi memang ada tempat-tempat neduh sih. Cuman tetap aja, tetap panas cuy. Oke. Ini nggak tahu nanti akhirnya siapa yang bawa nih. Punyaan Om Rama Pelik. Apa dia bawa sendiri, apa Om Diki. Cuma kalau Om Deden kayaknya enggak. Om Deden ada di situ juga. Cuma dia kurang sehat. Dia cuma datang nonton. Ya palingan antara Om Diki atau Om Pelik langsung yang bawa. Ya kita lihat aja. Langsung nanti gimana. Kalau sudah mulai saling culik-culikan, yuk kita gas. Oke, kayaknya Om Rama Pelik yang bakal bawa sendiri motornya cuy. Ngerjain DW, bawa sendiri, ngerjain sendiri. Jadi Om Rama Pelik versus Heru di sekarang. Ini motornya bos damkil.
cuma nggak tahu juga. Kita coba bocek dulu, mau pantau langsung. Panasnya, kalian nyari air. Kalian nyari air. Oke, lanjut ke sini. Cek situasi saat ini masih ribut masalah sirkuit. Ini teman-teman dari Berkas Naik pengen lari di Jeruaru, cuman teman-teman dari CR merasa kejauhan. Jadi dia pengen main di sini aja. Betul tadi insidennya terakhir ada polisi yang patroli, cuman polisi memang menyarankan untuk kalau pengen memang ya udah cepat-cepat biar nggak sampaikan nanti makin sore sih masih makin rame, karena kan di sini jalur orang liburan ke Kuta. Orang-orang pakai pickup, warga-warga pakai pickup biasa lewat sini nih. Ya jadi sementara nih masih ribut dulu, nggak tahu, kita ikutin saja nih. Kalau ke Jeruaru ya udah, kalau main di sini ya kita ngikut aja. Memang sih kalau dari sini ke Jeruaru mungkin perjalanan sekitar ya 30 sampai lumayan kan. Ini juga rombongan lumayan banyak. Jadi kalau apa namanya bakal lari saya bakal mangkas waktu. Ini sudah jam 4 lebih 34 guys. 34, jadi ya cukup sudah sore. Perjalanan misalnya sejam ya mungkin jam 6 proses, saya tahu kan prosesnya gimana. Bisa jadi jam 6-an baru motornya bisa mulai saling culik, itu pun masih ada proses lagi kan nanti. Proses lagi, ini lagi. Nah, jadi kita tunggu saja update-nya, kita lihat saja nanti gimana perkembangannya nih cuy. Ini sudah dari tadi panas banget di sini sampai hari ini aja nih, sampai jam ini aja masih berasa hangat ini hujannya. Oke, akhirnya kita sampai di Jeruaru juga cuy. Ini masih siap-siap, ini belum diukur jarak ulang. Biasanya startnya dari situ, finish di dekat batu bata sana. Cuman belum diukur ulang, harus diukur ulang biar sama-sama fair. Ini penonton sudah dari tadi ya, sudah kelaparan, sudah kehausan, sudah muter-muter. Tapi ya begitulah perbalapan duniawi. Mungkin nanti Bang Banyak bakal pisah ya vlog ini biar gak kepanjangan. Mungkin di Domen Balap Bang Banyak akan upload dulu untuk yang langsung larinya nanti. Semoga bisa keluar, bisa maksimal kedua tim biar kita gak kecewa lah penonton yang udah dari tadi siang. Sekarang kita tunggu dulu update-nya. Teman-teman masih nganggur-nganggur aja sini nih. Cuy ini. Balam-balam nih. Ini muncul terus nih cuy. Muncul terus. Racing banget. kabur. Kalah polisi di gerbang nih, kabur ya. Kabur. Sudah keluar. Semoga kali ini lebih cepat keluar. Jarin. Pada kabur, aman naskle.
jauh jarak. Rumbe nih Pak Guru. Meskipun capek, Bi. Lanjut, Jojo capek, capek. Wah, wah, wah. Lanjut, Jojo enam, capek. Ya, oke. Akhirnya lepas juga. Sudah keluar hasilnya. Yang masuk adalah Heru. Sekarang featuring ICR ya, ICR pancing Heru sekarang. Dan ini pokoknya langsung tutup ya. Ini sudah full banget. Like, teman-teman suka videonya di komen, teman-teman. Teman udah subscribe banget nih, subscribe untuk channel Unik Speed. Sampai ketemu di episode berikutnya guys. Ciao. Oke, ini proses pengeremuaran sesuai perjanjian ya. Teman-teman ngecek sesuai dengan regulasi yang ditulis. Sama-sama dicek nih biar sama-sama enak. Ini kita pinjam tempatnya sama Ihin, itu orang itu. Teorik, Omorik. Dicek, sama-sama dicek biar sama-sama enak. Wadah, menghindar ya, cek biar sama-sama enak. Nomor aman langsung yang dicek. Aman Sentosa. Semua masih nomor aman, cek semua. Teman-teman mekanik tidak ada yang melihat langsung. Omorik di situ kembali. Teman-teman berkaset mau balik langsung. Wah salam ya, wah salam ya. Biar sama-sama enak ini. Ayo, cari duit lagi kita balap lagi, Gian. Cari duit lagi kita balap lagi. Bang, foto dulu, foto dulu. Tante, kita foto dulu.